14 juta. Cukup ekonomis teman-teman, bagi yang mau ite-ite ataupun ingu-ingu mengisi kandang, harga ditawarkan sangat cantik sekali ini, 14 juta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, murah rezeki, sukses dalam usahanya, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Ini update lagi untuk yang di depan saya ini ya, 18 nego ya teman-teman ya, miliknya Mas Sabar juga ini, di pasar Aji Barang Banyumas. Cukup bagus, kaki-kaki pengkuh, kokoh, metung-metung istilahnya seperti itu. Badan juga lebar, ekor juga panjang sampai istilahnya lutut ya kata kalau orang itu. Kepala bertanduk cukup besar. Juga ngiseni ya ini ya. Seperti itu teman-teman. Untuk umuran start pinten Mas nih? 1 tahun. 1 tahun nih? Kurang lebih 1 tahun teman-teman. Untuk yang suka bertanduk, ini bakalnya bertanduk. Ini sudah terlihat tanduknya. Untuk yang suka sapi bertanduk, ini memang bertanduk. Untuk body seperti ini. Untuk kaki-kaki yang jelas dominan. Kalau memilih sapi memang terutama kaki-kaki. Kalau kaki-kakinya metung-metung seperti ini, biasanya akan menopang badan yang besar ataupun jumbo istilahnya di bidang persapian seperti itu. Juga ini untuk jenis dan body seperti ini doyan banget makan. Kalau yang suka dengan penggemukan ekstra cepat ataupun memiliki target untuk sekian dipatok dengan kenaikan bobot sekian, ini sapi-sapi jenis ini masalahnya apa, dia memiliki apa waduk ataupun itu tempat menampung makanan itu yang disebut dengan perutnya itu memang doyan banget makan dan cemburan. Cukup bagus banget, ekor juga cantik sampai bawah. Untuk yang berikutnya 18 juta nego. 14 juta, maaf teman-teman, 14 juta salah dengar. 14 juta. Cukup ekonomis teman-teman, bagi yang mau ite-ite ataupun ingu-ingu mengisi kandang, harga ditawarkan sangat cantik sekali ini, 14 juta ya. 14 juta, 15 juta saja, sisa 1 juta, yang 1 juta bisa dibelikan sate untuk oleh-oleh anak dan istri di rumah. 14 juta nego ini. Kaki-kaki seperti ini. Ya teman-teman seperti itu. Tuh bokongan ya seperti ini. 14 juta. 15 lebihan sing hitam ini. Tuh 15 lebihan. Yang ini kembali yang ini teman-teman ya. Ini sebenarnya ekonomis bagus sekali. Tidak dugul ya, itu sudah terlihat mau tumbuh tapi masih tanduk bawang kecil banget. Untuk warna pudar ataupun belabuk seperti itu. Jadi bagus ya. Yang ini sebenarnya teman-teman 15-an ini. Ini yang suka jenis seperti ini.
blonteng ataupun sapi unik. Yang jelas bagus sekali ini, kaki-kaki malah masuk tuh. Kaki-kaki gede-gede, metung-metung ini ya, untuk jenis apa, bentuk dari ekor juga besar yang ini. Bisa dilihat 15-an itu untuk keduanya. Jadi 2-30, mungkin kalau diambil semua bisa diberikan harga grosir untuk Pak sabarnya. 15-an untuk yang suka koleksi sapi blonteng ataupun sapi unik seperti ini ya. Tapi ini memang terlihat dari kaki-kaki memang bisa gede ini, umur sekitar 1 tahunan lebih sedikit, kalau kurang ya tidak banyak juga nih. Cukup terjangkau untuk harga yang ditawarkan, 15 juta untuk satunya. Jadi untuk keduanya 30, mungkin kalau diambil keduanya diberikan harga yang sedikit lebih miring ya, ataupun ongkos ongkirnya gratis, mungkin seperti itu kira-kira. Ya teman-teman, itu yang tadi itu 14, ekonomis sekali. Yang ini 15, untuk keduanya 30. Bila diambil semuanya ini mungkin dikasih harga grosir ataupun ongkos kirim sampai di tempatnya sampean. Nah, seperti itu teman-teman. Cantik-cantik ya. Tapi yang mau mengisi kandang ataupun baru melelang HP-nya, kandang lagi kosong, rekomend banget ini untuk kedua ini, harga 30 dapat 2. Seperti itu. Ya teman-teman, bagus banget. Nah ini untuk wajah-wajah ataupun kepala-kepala dari yang ketiganya tadi ya, 14, 15-an. Cukup untuk harga, sesuai banget ya harga yang ditawarkan. Silakan penawarnya, mungkin penawarnya berapa. Nah, jelas tidak terlalu mahal menurut saya ya, untuk seukuran ataupun seumuran ini. Rp30 berarti keduanya tadi. Itu 14 juga bagus banget. Cukup ganteng, ukurannya katanya sapi jantan ya. Nah, seperti ini. Ya mungkin saya tutup sekian untuk video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk update harga dan jenis sapi yang lain. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang mau membeli ataupun mau menjual, kira-kira di pasar seharga segini untuk umuran, untuk bentuk dan jenis. Dan jelas mudah-mudahan memberikan informasi dan manfaat untuk video saya ini. Jangan lupa di like bila suka dengan video ini, jangan lupa juga di share, mungkin bermanfaat juga untuk orang lain dan sanak family, dan tentunya di subscribe agar lebih berkembang untuk channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman yang lagi menjalankan bisnis di bidang persapian Indonesia. Mudah-mudahan jadi peternak yang solid ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video.